Oke lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Semoga yang di mana-mana sehat selalu dan sukses selalu. Oke, alhamdulillah. Kali ini Mendo Haji bisa hadir lagi di pasar Argopenik Kebumen ya lur. Pada kesempatan kali ini Mendo Haji mau mereview atau spill harga kambing di sini. Ntar kita lihat coba di campuran saja biar teman-teman tahu harga terbarunya di Argopenik ini ya lur. Aris di Jares Aris Nyuma lho Rika. Nyuma lho Rika Mbok. Oke, kita langsung coba jalan ke pasarnya ini. Langsung kita lihat kambingnya dulu. Sebelum kita update, kita lihat kambingnya dulu ya teman-teman ya. Kita sambil belajar spek. Kita sambil belajar di speknya lho. Apa yang digel Spekernya lho rogol. Oke, mantap, kita langsung coba. Oke, pertama-tama kita lihat kambingnya dulu ya teman-teman atau sedulurku yang di mana-mana. Sebelum kita update, hari ini kondisinya sangat ramai sekali lur. Di lingkup sini tapi ya, coba kita lihat. Ini yang pertama, coba kita survei di tempatnya Bos Mangsut. Dua ekor jenis kambing Jawa Randu di umur kurang lebihnya kisaran 7-8 bulan. Kalau TB-nya sudah kemungkinan sudah di atas 60 ya lur. Dua ekor di harga berapa ini mas? 4.400 teman-teman ya, harganya 4.400 dapat spek jantan. Harga tergolong ekonomis lur. Oke, coba kita lihat lagi. Mas Safa, iki wedok-wedok apa lanang-lanang? Wedok-wedok. Wedok-wedok lur, jenis kambing Jawa Randu ini cakep-cakep. Di harga berapa nih dua ekor Mas Safa? 21. 21, berarti 1050 nggih Mas nggih. Oke, kita spill. Nih lur, kemungkinan umur di atas 5 bulan, di harga 2.100 kalau dapat spek seperti ini. Ini tergolong masih sangat ekonomis teman-teman ya. Kambing gemuk, bodi bagus ya. Ini bahan breeding bagus. Ini 2.100 dapat ini tergolong masih sangat ekonomis menurut Mendo Haji ya lor. Nih. Cakep. Halo Mas Irin, kita jumpa lagi di pasar Argopenik. Bawa berapa ekor? 4. Kemarin gimana di Krakal? Banjir enggak? Enggak. Kita sepil punyanya Bos Sirin. Niki Bos, cempean silik. Niki 4 ekor niki di harga berapa Pak Sirin? Nyewuan lah ya. Nyewuan ya lur. Rut tingkat 4.000. Oh, rut 4 juta. Nih kita lihat kambingnya Bos Sirin di harga rut 4 ekor 4 juta lur. Jenis kambing Jawa Randu dengan spek seperti ini. Kalau yang itu dua itu ekor itu masih muda ya, tapi kalau kelihatan ini udah tuaan lur, tapi di harga 4 juta dapat 4 ekor terbilang harga sangat ekonomis sekali lur. Oke. Budi Pak Geno. Gudik. Gudik. Gudik atau kena gatel 14.5. Ini kalau normal di harga berapa? 16. 16-an ya. Karena gatel jadinya harganya 14.5. Itu pun nego. Harga netnya berapa Pak Geno? 14. Kita lihat nih ya, ini kalau normal di harga 16.5, tapi karena kena faktor gatel jadinya harganya 1,4 lur. Padahal speknya aslinya bagus. Oke Pak Genok, makasih nggih. Ini cakep lho nih. Jawa Randu Blikon super. Regi pinten Barudin? Barudin iki regi pinten Barudin? 28. 28. Murah ya, Lur? 28. Masanya murah. Masanya murah, teman-teman. 2.800 nih, Lur. Ini kalau kemarin ini di harga kurang lebihnya 3 juta ke atas. Sekarang 2.800 dapat spek Jawa Randu Blikon seperti ini dengan kondisi kambingnya yang sangat bagus. Mantep, Lur.
barang langka ini lor. Apa mana kelas-kelas iki lor iki langka banget iki. Jarang ada. Oh, terjual. Terjual berapa, Bos? Harga 11.5. Ini, tuh, mau terjual tuh. Oh, sudah terjual, teman-teman ya, di harga 11.5 kalau dapat spek seperti ini. Ini kambing sangat murah sekali lor ya. Jawarandu super, bahan super, teman-teman. Cakep. Nih 13.2. 13.2 dapat 2 ekor lor, harga sangat ekonomis ya. Ini kita punya uang 500.000 aja sudah dapat kambing ya lor. Dengan spek jawarandu sudah lumayan bagus. Wah, ini indukan. Kita tanyakan indukan seperti ini. Mas, indukan seperti ini harga berapa, Mas, sekarang, Mas? 19. Sekarang 19 nego. Ya, masih nego. Kalau harganya berapa, Mas? 18. Oke, teman-teman, ya, di harga 18,8 dapat spek seperti ini tergolong sangat murah sekali, Lur. Dengan kualitasnya lumayan bagus ya. Lihat telinganya, lihat posturnya di angka 1,8 ini tergolong sangat murah sekali. Berarti, Mas, berarti untuk hari ini harga lagi turun nih, Mas, kelihatannya ya. Turun. Ini kalau kemarin di angka 2 jutaan ya, sekarang 1,8. Memang tergolong turun sekali untuk hari ini. 1,8 lho, cakep. Ini kemungkinan ini umur di atas 1 tahunan. Kalau TB ini udah 70-an lho. Ini sangat murah sekali. Apalagi yang ini tadi, yang 28. Murah banget. Nah, ini derean nih. Lagi pinter, Mas Imam, derean, Mas. Mas. Lagi pinter nih, derean. Mintanya 14, Mas. 14 nih, teman-teman. Satu. Oh, baru ditawar 12. Iya. Nih, lor, ditawar 12. Tapi harga sangat ekonomis. Bahan breeding, super, lor. Berarti harga emang turun ya, Mas, ya, kelihatannya ya? Lumayan turun. Karena musim hujan lah. Ya. Musim hujan emang pengaruh. Ini cocok banget kalau teman-teman minat tuh disegerakan lah. Pokoknya apalagi pas momen hujan. Wah, ini cocok buat kulakan, Lur. Itu tadi aja 11.5 tuh, cakep banget tuh, Lur. Mas, ini cakepan harga berapa, Mas? Cakep sekali, Mas. 25. Oh, karena emang faktor iya. Bagus ya. Ini bahan jantan super, Lur, nih, bahan jantan super. Cukup mantap sekali di harga 2.500. Tergolong akur. Wah, indukan bagus ini. Kira-kira pinter, Mas? 2050. 2050. Murah ya, Mas, ya? Iya. Lagi mahalnya 22. Iya. Langsung. Berarti emang termasuk harga turun ya, Mas? Iya. 2 jutaan ini, Lur, dapat jenis kambing jawarandu seperti ini. Masih minta. Masih di lelang. Lelang. Lelang-lelang. Ih, berarti harga murah, Lur. Coba kita cek lagi ke sini, Lur. Ini enggak nyampe 2 jutaan, Lur. Ini babon harga pinten, Mbah? Hah? Harga pinten? 2.000. Masyaallah murahnya, Lur. 2 juta nih, Lur. 2 juta. Oke, teman-teman ya, di pagi ini agak siangan sih ya. Kita tadi sudah info-info harga untuk hari ini terbilang sangat turun sekali di pasar Argopeni untuk hari ini, Lur ya. Semoga bermanfaat adanya video dari Mendo Haji dan bisa buat perbandingan antara pasar-pasar ya. Ini khusus wilayah di Jawa Tengah, di Kabupaten seperti ini harganya. Oke, cukup sekian dulu. Yang belum subscribe tinggal subscribe, di share, di komen, pokoknya kita nambah sedulurannya, Lur ya. Oke, cukup sekian dulu. Saya dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Lur.